Dan seterusnya, pada 13 hingga
14 Februari telah berlangsungnya pertandingan bola tanpa NSSB tanpa 2019. Mana kita telah menghantar 4 pasukan, 2 lelaki dan 2 perempuan, dan alhamdulillah kejayaan telah dapat dirangkul oleh 2 pasukan lelaki dan perempuan. Kita pasukan bola tanpa untuk bersedia. Saya tak sebentar. Silakan pasukan Doratul Quran A yang dikali dari saudara Muhammad Farhan bin Muhammad Hil, saudara Nur Syahrul Aziz bin Ahmad Syahrul, saudara Ahmad Ashraf bin Hati, saudara Ahmad Husani bin Jamaluddin, saudara Abdul Aziz bin Abdul Rashid, saudara Muhammad Nurul Rahman bin Siman, saudara Sati Jengal bin Hafiz bin Jamaluddin, saudara Rukmat Nuan Hakim bin Tarifuddin, saudara Muhammad Habib bin Muhammad Arif, saudara Abdul Rahman bin Rosli, saudara Muhammad Durlatu bin Al-Bazar, dan saudara Muhammad Habib bin Norman. Pasukan Durlatu Quran ini telah pun mendapat kebetulan Tuhan dan terjadi dalam seorang Muhammad. Kami akan berjalan kepada bagi kategori perempuan bawah 18 tahun, alhamdulillah pasukan Dolar Contoh ini sudah telah dapat Yudhu dan Johan. Silakan, saya Minor, saya Hana Yudhi Al Aliman, saya Aiman Syafiyah di Muhammad Syahir, saya dari Bakti Sinaya di Muhammad Fadli Hasil, saya dari Nurul Aini di Bito, saya dari Nurul Aini Pangli di Kamarul Aiman, saya dari Nurul Bakti bin Adi Syam, saya dari Nurul Masih Hani Badri, saya dari Siti Syahid dan Irani, saya dari Nurul Masih Hani Abdul Rauh, dan saya dari Aiman Siti Hani Kabupaten. Seterusnya pada 21-23 Februari telah melalui kejuangan bola tanpa NSSB 2019 bertempat di SPTV Kuang Wahyu Muak, di mana kita telah mewakili daerah Santa dipersilakan pasukan bola tanpa lelaki yang telah menerima dan telah mara ke presentasi akhir. Saudara Muhammad Farhan bin Muhammad Ahir, saudara Munir Syarul Aziz bin Ahmad Syahir, saudara Ahmad Ashraf bin Hashim, saudara Ahmad Husaini bin Jalan Adilin, saudara Abdul Aziz bin Abdul Rashid, dan saudara Muhammad Aziz bin Muhammad Harif, dan saudara Ahmad Tamir Syahir bin Jamaluddin dari Tulatul Quran. Dalam kejuangan yang sama, pasukan bola tanpa perempuan tangkap bola 18 tahun telah pun berjaya meningkatkan pencapaian mendapat tempat ketiga kategori perempuan bola 18 tahun dengan sediakan serta saudara-saudara pasangan Ali Ara Aliman dan dari Aynur Satika bin Muhammad Syahir, saudara-saudara Aini bin Yusof, saudara-saudara Aini Fahmi bin Tisawadul Azman, saudara Nur Balikis bin Ali Syam, Niti Ali Syam, saudara Nur Fatih Ali Badri, dan saudara Siti Syarika bin Siti Radhi. Seterusnya pada 12 Februari 2019 telah pun berlangsung pertandingan kejuangan bola balik NSSB 2019 di mana pasukan telah mencapai kejuangan
Itu kriteria yang telah kita bawa 18 tahun, kita telah dapat mencapai kedudukan naik Johan. Silakan saudara Muhammad Dennis Akasya bin Muhammad Razif, saudara Abdul Wahid bin Muhammad Razif Rodi, saudara Ahmad Afa bin Hamdan, saudara Muhammad Amin Anta bin Zainal, saudara Muhammad Asfahana bin Ishaq, saudara Muhammad Aizam Farahsi K. Norizan, saudara Muhammad Syafiq bin Sofyan, saudara Nazan Ambar Ayah bin Muhammad Najib, saudara Muhammad Berhadid bin Nazizan, saudara Syafiq bin Mansur, saudara Muhammad Zafar bin Zainal, dan saudara Muhammad Fadil bin Nasir. Empat orang pemain lagi telah terpilih untuk pemilihan ke NSSJ, yaitu saudara Muhammad Dennis Akasya bin Muhammad Razif, saudara Muhammad Zul Hadid bin Abidah, saudara Muhammad Zakwa bin Zainal, dan saudara Muhammad Nampal bin Hamdan. Terusnya bagi kategori bawah 18 tahun persi, buat pasukan bola balik juga dalam meningkatkan pencapaian, disediakan pasukan bola balik perempuan bawah 18 tahun. Saudari Pangandaria Lutfi Rizal, saudari Nur Farhan Rani Muhammad Amin, saudari Ainul Nadi Hadi Nadirun, saudari Nur Abi Sahayani di Jumat Al-Dua, saudari Nur Humaira di Jadul Aziz, saudari Siti Nadia Husna di Muhammad Idam, saudari Nur Syahidah di Jalaluddin, saudari Nur Dalila Edina di Jisada, saudari Siti Aisyah di Muhammad Agam, saudari Nur Siti Nur Aisyah Mahdi Waliman, saudari Nurina Hidati Muhammad Sofia, dan saudari Nurul Hidayah Muhammad Sofia. Dua orang pemain telah terpilih ke NSSJ, yaitu saudari Farah Nadia Binti Intan dan saudari Farah Nurani Muhammad Ani. Semoga
mengatakan pasukan yang telah bertanding menjadi pembangkang semangat kepada pasukan-pasukan lain dan juga kemenangan ini dapat diterjemahkan ke dalam bidang ekonomi secara dan kita akan kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.